Partai Keadilan Sejahtera menyambut baik wacana duet Anies Baswedan Mahfud MD. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai Anies dan Mahfud punya pandangan politik yang sama. Apalagi keduanya sama-sama orang kampus dan tokoh intelektual. Walaupun menyetujui duet ini, Hidayat tetap menyerahkan keputusan penentuan cawapres pada Anies Baswedan sendiri. Soal apakah Anies dan Mahfud cocok, itu harus dikonfirmasi pada keduanya. Hidayat menegaskan bahwa koalisi perubahan yang beranggotakan PKS, Nasdem, dan Demokrat sudah sepakat bahwa urusan cawapres diserahkan sepenuhnya pada keputusan Anies Baswedan. Karena itu, Hidayat menyerahkan keputusan tentang wacana duet dengan Mahfud MD ini pada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Hidayat ingin memastikan apakah ada chemistry di antara Anies dan Mahfud. Sementara itu, Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Didik Jerah Bidi menilai Mahfud bisa menutupi kelemahan elektabilitas Anies di Provinsi Jawa Timur. Menko Polhukam itu diyakini mampu meraup dukungan dari pendukung Jawa Timur, tempat di mana elektabilitas Anies Baswedan terpantau lemah.